nih, saya sudah letak garam sedikit dengan kunyit. Garam anggaran 20 menit sudah siap ya. Saya nak goreng dulu ketam ini dengan minyak. Sekarang saya goreng ketam ini dengan minyak ya. Goreng sekejap ya. Masuk 4 ekor sekejap lah ketam ini. Kita goreng dulu ya. Tambah halia banyak ni, bawang merah 7 biji, bawang putih, halia 2 batang, serai 2 batang, bukan halia, maaf ya, asam. Ini ialah asam payak. Saya menggunakan asam payak untuk membuat ketan. Asam payak lebih sedap lagi daripada asam yang lain itu. Inilah lemang dia ya. Saya mau blend semua ni. Sudu cili, tepung 2 sudu. Ini minyak tadi, lepas saya goreng ketam, boleh pakai lagi. Saya letak dalam ini. Minyak itu.
Ini enak ya. Ini minyak ah, minyak dia coba. Kita pakai terus saja minyak dia. Minyak. Dan goreng bawang yang sudah di blender. Ini kunyit dan ceri tadi. Ini air saya letak sikit, letak dalam kunyit dan ceri ini. Sikit saja ya, untuk menghancurkan ceri ini ya. Ini. Nah. Sikit lagi. Buat dia hancur sikit. Ini ya. Okey. Jadi ini sudah ini. Ini ialah halia, bawang putih dan bawang merah tadi. Dan serai. Kita goreng sekejap hingga bawang ini naik ya. Letak sini tadi ya. Itu kita letak air sikit macam ini ya. Kita letak asam payak tadi ya. Thank you.
itu di air. Garam, cukup rasa. Inilah telur yang dalam sedikit ketam itu ya, kita masuk dulu. Kita telah siap untuk api.